Kenapa lo lakuin itu? Hah? Jawab gak? Hah? Hei, kenapa ngelakuin itu? Hah? Hei, pusing kepala. Kenapa? Pusing kepala. Apa? Hei, pusing kepala. Pusing kepala. Terus kenapa di masjid ngelakuinnya? Hah? Hei. Kenapa ngelakuinnya di masjid? Hah? Hei. Korbannya berapa, Pak? Korbannya, ya kalau melihat dari CCTV, yang pertama satu, yang sebelah kiri, ya kan? Yang kedua, sebelah kanan. Berarti dua totalnya? Dua totalnya. Langsung Bapak kejar tuh? Langsung kejar, saya tangkap. Saya tangkap, saya bawa ke kantor polisi. Itu ibu-ibu ada yang ngeh juga ya, Pak? Jamaah satu lagi sholat. Ada yang dibatalin dia sholat juga. Mengejar juga, teriak-teriak. Itu dia ketahuannya di situ sama saya. Teriak-teriak itu ya. Terus abang kejar pelakunya sampai mana? Luar situ tuh. Oh, udah sempet lari dia? Udah lari, udah pakai kain juga, masih pakai kain. Kain sarung yang kain di... Kain sarung dipegang, celananya yang panjangin dipegang ke belakang. Kain sarung dari sini? Kain sarung sini. Pak, itu ngakunya dia orang mana? Gak tau, ngakunya dibilang katanya di gereja Santa di sini loh. Tapi abang kenal gak? Pernah kemari? Infonya udah dua kali dia, Pak? Ya, dulu memang pernah kejadian. Cuman kan udah lama itu kejadiannya. Lihat dia dari situ ke CCTV. Nah, orangnya gondrong-gondrong gitu, ada kurus. Modelnya sama? Modelnya sih sama. Terus sekarang dibawa kemana dia? Dibawa ke Polres. Tadi pas salat asar ya? Salat asar. Pak, itu pelakunya mau bisa nyamar di perempuan atau gimana, Pak? Nggak nyaman dia pakai sarung laki-laki naik ke atas, cuman kan karena laki-laki di bawah pada sholat semua jadi nggak ngeh. Oh, pas lagi sholat dia makanya manfaatin. Jadi pada saat kan semua ngadep ke sana semua tuh kiblat gitu, jadi dia naik lewat samping belakangnya. Tapi emang di atas itu khusus buat wanita ya? Emang khusus perempuan. Okay.